sih, aku cuma dibantu aja, dibantu arahin aja bantuannya, terus habis itu sisanya ya ada yang diri sendiri juga, ada yang dibantu juga. Jadi apa ya, nggak tahu juga sih, nggak ngecek resepnya kayak gimana kayak gimana, tapi kan itu yang makanannya umum gitu lah. Jadi sebenarnya simpel-simpel aja sih bahan-bahannya. Nah, untuk kamu memilih makanan tadi itu sup sama ini, emang kamu suka dengan makanan itu? Apa makanan favorit kamu juga? Aku suka semuanya, aku suka banget makan gitu. Misalkan aku lagi sedih atau gimana, aku makan. Terus lagi happy, aku makan. Lagi campur aduk, aku makan. Lalu suka sih makan. Kalau boleh tahu nih, makanan favorit kamu itu sendiri itu apa sih? Aku suka ayam goreng, aku suka mie juga, aku suka es krim, aku suka biskuit sama instan juga, aku suka minum kopi juga. Oh, lebih ke Indonesia food atau lebih ke Korea atau apa gitu? Beragam sih, cuma aku suka Indonesia food karena emang di rumah itu suka diajarin nggak sih sama mama kayak gitu? Suka gitu, kadang dulu pas kecil sih lebih seringnya gitu, kayak bunda masak apa terus aku ikut bantu-bantu motong-motongin doang, atau bantu ngasih bumbu dan pedas. Jadi udah ada bekal gitu. Begitu pentingkah sih bagi Amel untuk tahu masak? Mungkin karena insya Allah nanti kalau misalkan aku udah berkeluarga, gitu kan aku jadi sosok ibu gitu. Terus kalau bisa ya alhamdulillah banget gitu. Aku senang kalau aku bisa masakin hasil dari aku sendiri buat keluarga. Kan buat kebanggaan buat aku juga. Terus rasanya yang pas gitu, supaya mungkin nanti suami sama anak jadi apa nyaman sama makanan rumah. Karena kan biasanya kalau di rumah aku soalnya dari kecil selalu nunggu-nunggu makanan dari rumah